Assalamualaikum semua. Salam hangat, salam sehat dari kami, Let's Talk Team. Selamat berjumpa kembali dalam Saturday Night with Let's Talk, yang malam ini tentunya akan seru-seruan ngobrol bareng dengan salah seorang keluarga Let's Talk, yang tentunya teman-teman juga sudah sangat familiar sama sosok ini ya. Halo untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Suara saya jelas kah? Oke. Jadi masih dalam rangkaian acara ya, 16 hari aktivisme anti kekerasan berbasis gender dan juga sekaligus memperingati Hari Disabilitas Internasional. Malam ini live Instagram Let's Talk akan bertemakan pengalaman perempuan JBI atau juru bahasa isyarat dan pendamping perempuan tuli. Nah, jadi malam ini akan ada satu guest kita, tapi teman-teman juga pasti sudah sangat familiar nih sama sosok ini, karena seringkali kalau Zoom talkshow bersiarnya Let's Talk, maka akan ada dua sosok JBI yang muncul, ada Mada dan ada Sari ya. Dan malam ini kita akan kedatangan Ramadhani Rahmi atau Kak Mada yang akan menemani saya malam mingguan bersama teman-teman semua untuk berbincang seputar pengalamannya menjadi JBI dan juga melakukan pendampingan terhadap perempuan tuli korban kekerasan seksual. Oke, saya mau sapa nih teman-teman yang sudah hadir, selamat malam. Saya yakin nggak semuanya jombloers yang ikutan gabung malam ini, tapi saya yakin teman-teman yang gabung malam ini adalah mereka-mereka yang pengen tahu banyak tentang pengalaman seorang Mada dalam menjadi JBI dan juga menjadi pendamping perempuan tuli korban kekerasan seksual. Oke, aku mau cek Mada. Yes. Hai Mada, apa kabar? Halo Kak, baik. Alhamdulillah bisa dengar. Alhamdulillah. Jelas kok. Suaraku juga jelas ya Mada ya? Jelas Kak, jelas. Oke, terima kasih sudah hadir malam ini Mada. Siap, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah teman-teman, kalau biasanya teman-teman nggak mendengar suara Mada ya, karena biasanya Mada membantu Let's Talk untuk menjadi juru bahasa isyarat sehingga kegiatan-kegiatannya Let's Talk itu bisa diakses oleh kawan-kawan tuli yang bisa bergabung dalam setiap kegiatannya Let's Talk. Oke, sebelum kita mulai Mada, sepertinya banyak yang ingin berkenalan. Halo semua yang sudah bergabung, selamat bergabung malam ini bersama saya dan Mada. Saya mau bacakan biografi singkatnya Mada, teman-teman. Namanya Ramadhani Rahmi, tapi panggilannya Mada. Ya, Mada saat ini aktif sebagai juru bahasa isyarat atau JBI. Asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, dan kemudian aktif sebagai relawan di komunitas tuli hingga saat ini. Pada tahun 2015, Mada bergabung di Yayasan Cikal sebagai relawan pendamping lapangan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Selama 3,5 tahun, Mada mendampingi hampir sekitar 50 korban kekerasan seksual, dan semuanya adalah perempuan tuli. Wow, sudah banyak banget ya Mada ya yang didampingi ya. Iya. Kemudian saat berkomunikasi dengan teman-teman tuli, Mada menggunakan bahasa isyarat dan juga dibantu oleh teman tuli agar komunikasi antara Mada dan korban itu dapat berjalan dengan lancar. Selain sebagai JBI, Mada juga berperan sebagai kontributor media online solider.id yang ada di dalam organisasi Sigap Indonesia. Aktivis
Aktivitasnya sebagai relawan di komunitas difabel memberikannya banyak kesempatan berkenalan dengan banyak pihak. Kemudian salah satunya juga mengenal forum Let's Talk ini sebagai relawan ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung sekali lagi, Mada. Terima kasih, Nah, teman-teman semua, malam ini tema diskusi kita adalah pengalaman perempuan JBI dan pendamping perempuan tuli. Kalau dari tadi saya sebut JBI, JBI, ya kan? Mungkin belum banyak yang tahu ya JBI itu apa gitu ya. Maka kita akan tanya dulu ke Mada nih sekarang, sebenarnya bahasa isyarat itu apa sih Mada gitu ya? Kemudian orang yang disebut sebagai JBI itu siapa? Dan kenapa sih bahasa isyarat itu perlu JBI? Silakan Mada. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Kak Renvi dan teman-teman tim Let's Talk yang sudah memberi kesempatan buat saya di sini untuk berbagi. Di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya sebagai juru bahasa isyarat atau JBI yang tadi berulang kali Kak Renvi sebut itu JBI. Dan juga pengalaman saya sebagai pendamping perempuan tuli korban kekerasan seksual. Jadi JBI itu adalah kepanjangan dari juru bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tuli untuk berkomunikasi. Gitu, Kak. Dan bahasa isyarat ini adalah bahasa ibu bagi teman-teman tuli, di mana bahasa isyarat ini berkembang secara alami di komunitas tuli. Kalau JBI itu juru bahasa isyarat atau orang biasa kenal dengan istilah penerjemah bahasa isyarat gitu, Kak. Kalau orang awam mungkin bisa paham kayak yang di pojokan TV itu loh, Kak, yang berbahasa isyarat biasanya di program berita gitu. Ya, seperti itu, Kak. Oke. Jadi kalau bahasa isyarat itu memang bahasa yang digunakan ya oleh komunitas kawan-kawan tuli ya di Indonesia dan di seluruh dunia gitu ya, Mada ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejak kapan sih bahasa isyarat dan profesi JBI ini mulai berkembang gitu? Karena balik lagi ke belakang sepertinya juga banyak teman-teman yang mengadakan kegiatan itu juga dulunya kayaknya juga tidak pakai JBI gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan mereka itu tidak terakses oleh kawan-kawan difabel, terutama komunitas tuli di Indonesia. Kalau aku pribadi sebetulnya belajar bahasa isyarat sejak tahun 2013. Sebetulnya udah beberapa kali kegiatan, tapi memang kayak komunitas gitu sih, Kak, sebagai relawan di kegiatan-kegiatan teman-teman tuli. Cuman mulai sebetulnya sudah sejak saya awal bergabung kayak 2014, itu sudah cukup banyak yang menggunakan apa mengajak serta juru bahasa isyarat sebagai akses komunikasi teman-teman tuli. Tapi memang belum banyak gitu, masih dilihat kayak aneh gitu. Kalau jadi karena kalau di tempat umum tuh aku juga malu sendiri gitu diliatin, belum pede gitu, Kak. Tapi aku merasakan sendiri di tahun 2016 itu, Kak, sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, aku lihat oke, sorry terputus ya Oke. ke aku ya. Oke, Ya ya, sorry, sorry, silakan sorry. Lanjutkan Mada. Oke, jadi lebih pesatnya lagi sekarang berkembang, aku melihat sejak pandemi ini sih. Aku lihat kayak sejak bulan Maret
2020 ini karena kita banyak berkegiatan secara online, jadi kebutuhan akan juru bahasa isyarat juga sekarang udah mulai terakomodir. Kayak misalnya juga webinar yang diadakan oleh Let's Talk sendiri kan juga akhirnya sekarang juga menggunakan juru bahasa isyarat buat akses teman-teman tuli. Itu, Kak. Okay. Jadi mulai lebih banyak ya teman-teman JBI itu ketika ada diamanatkan ya di undang-undang tentang penyandang disabilitas ya. Mungkin itu jadi salah satu media layanan dalam pemenuhan hak kawan-kawan difabel ya. Okay. Nah, saya penasaran sih Mada ya, kenapa sih kalau ketika bertugas sebagai JBI itu backgroundnya biru dan harus pakai pakaian hitam. Mungkin bukan cuma saya yang tanya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kemarin itu kayak debat dalam pemilu kada, kemudian juga debat juga dalam beberapa apa namanya kegiatan-kegiatan yang bertemakan banyak hal, itu kok teman-teman JBI itu latar belakang backgroundnya biru, kemudian dia harus pakai pakaian hitam semua. Itu kenapa sih, Mada? Kalau background sih sebenarnya yang penting polos gitu sih. Cuman memang kayak banyak yang bilang memang SOP-nya memang biru biru langit gitu. Jadi kita pakainya biru langit. Cuman yang penting polos sih dan tidak tidak yang penting bukan hitam juga deh kayaknya. Kalau untuk baju sebetulnya tidak harus hitam polos, tapi lebih baik gelap polos, jadi kayak navy gitu nggak apa-apa. Cuman aku pribadi emang lebih suka pakai hitam polos sih, jadi kelihatannya lebih terlihat lebih jelas aja gitu, Pak. Misalnya bayangin kalau kita pakai baju batik gitu, kita pakai baju batik yang banyak motifnya, terus kita berisyarat itu pusing juga ngelihatnya gitu. Jadi biar teman-teman kawan-kawan tuli juga lebih fokus ya dengan apa gerak bahasa isyaratnya itu sendiri ya Mada ya. Okay. Benar-benar. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman saat ini memang live Instagram itu sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa menghadirkan JBI di acara live Instagramnya Let's Talk. Tetapi ada Kak Farid dari Let's Talk dan Kak Ira juga yang menyediakan notulensi untuk kawan-kawan tuli agar bisa membacanya dan bisa mengikuti kegiatan ini. Okay. Nah, kalau Mada sendiri awalnya gimana sih kok bisa jadi JBI gitu Mada? Kemudian kenapa tertarik untuk memilih profesi sebagai JBI? Karena kalau sekarang sepertinya JBI juga profesi ya gitu. Iya, awal aku terlibat jadi juru bahasa isyarat di tahun 2013 itu SIGAP itu membutuhkan juru bahasa isyarat karena ada tuli yang ikut workshop waktu itu. Sebetulnya udah menolak aku, Kak, karena pas itu aku ada pekerjaan yang lain dan juga aku nggak bisa sebetulnya lancar bahasa isyarat. Cuman bisa bahasa isyarat tapi tidak bisa sebagai juru bahasa isyarat saat itu. Tapi karena udah mentok banget, gak ada lagi orang. Jadi aku memberanikan diri untuk mencoba bertugas di situ. Dan dibantu juga sih sebetulnya oleh teman tuli yang bantu menjelaskan isyarat yang lebih mudah dipahami oleh tuli dari Makassar saat itu. Kalau aku kan stay-nya di Jogja gitu, Pak. Jadi karena bahasa isyarat di masing-masing daerah juga beda gitu. Jadi sejak saat itu aku jadi berpikir bahwa oh kebutuhan akan juru bahasa isyarat ini sebetulnya sangat penting ya. Dari situ aku jadi mulai mencoba untuk belajar lebih banyak terlibat dengan teman-teman tuli, banyak mengikuti kegiatan relawan gitu. Jadi dari situ aku bisa banyak belajar untuk meningkatkan kapasitas aku sebagai juru bahasa isyarat. Kalau kenapa tertarik ya sebetulnya ya awalnya karena memang udah seneng aja gitu karena support system sih Kak, artinya di mana saat aku belajar teman-teman tuli juga support gitu. Jadi itu yang mungkin membuat aku tertarik gitu ya dan rasanya asik aja sih mungkin karena saat itu saat aku awal bergabung kita seumuran gitu sih jadi have fun aja gitu, bawanya have fun aja dan semakin ke sini ternyata juga semakin banyak dibutuhkan. Jadi disitulah aku mulai apa namanya mengapa ya belajar lebih gitu supaya saat aku bertugas juga bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuli. Gitu. Okay. Jadi tadinya ya ini ya apa namanya karena keadaan yang mendorong ada untuk
terlibat menjadi JBI ya sebenarnya Maya. Tapi kemudian akhirnya juga sangat tertarik menjadi JBI. Oke. Okay. Nah, kalau tadi Manda bilang kan kalau bahasa isyarat itu di masing-masing daerah ternyata berbeda gitu Manda. Tapi apakah ada standar standar bahasa isyarat ya di Indonesia itu ada? Itu susah dijawab. Oh, Kalau suka. kalau memang betul bahasa isyarat di masing-masing daerah itu berbeda, Kak. Jangankan masing-masing daerah, satu daerah di Jogja aja bisa berbeda-beda gitu. Tapi bukan Kenapa berarti itu? beda. Karena aku pikir itu juga karena faktor geografis, faktor Oke. budaya, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu mungkin orang linguistik yang tahu sih, kalau yang aku tahu gitu. Tapi bukan berarti beda itu benar-benar nggak bisa komunikasi gitu sih, enggak, Kak. Oke. Artinya kayak misalnya kita ngomong makan, ada kalau budaya di Amerika atau di luar negeri itu mungkin makan seperti ini. Tapi bukan, tapi konsepnya kan sebetulnya hampir sama gitu. Jadi meskipun berbeda, tapi bukan berarti beda-beda banget gitu. Jadi ya itu sih yang apa namanya masih bisa kita saling pahami gitu. Nah, kalau soal standar saat ini memang belum ada, Kak. Satu bahasa gitu sih belum ada, karena memang di masing-masing daerah itu beda. Seperti analoginya tuh kayak bahasa lisan itu punya logat yang beda-beda. Mungkin Kak Renvi logatnya logat-logat Lampung Sumatera banget gitu ya. ya, Lampung gitu. Aku logatnya logat-logat ngapak misalnya. Karena aku kan dari Purwokerto, Jawa Tengah. Gitu sih. Jadi ibaratnya kayak ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa mana-mana-mana. Oke, jadi memang saat ini mungkin memang sedang di sedang dalam penyusunan kali ya, Mada ya, standar untuk maksudnya standar bahasa isyaratnya sendiri. Kalau Pusbisindo itu kan kayaknya dia pusat bahasa isyarat di Indonesia itu ya, itu juga sepertinya punya banyak program berkaitan dengan bahasa isyarat ya. Oke, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang saat ini bergabung bersama saya dan Mada dalam Saturday Night with Let's Talk. Saya juga mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan Indonesia itu semakin inklusif ya ke depannya. Oke, saya ingin tanya lagi ke Mada nih. Mada kan juga pernah terlibat mendampingi perempuan tuli yang mengalami kekerasan ya, termasuk diantaranya kekerasan seksual. Bagaimana kok bisa akhirnya terlibat menjadi pendamping? Apa yang mendorong Mada kemudian terlibat menjadi pendamping perempuan tuli korban kekerasan? Oke. Jadi betul, saya pernah terlibat sebagai pendamping perempuan tuli korban kekerasan seksual. Saat itu Yayasan Cikal di Yogyakarta, sebetulnya dari Yayasan Cikal itu sih yang mengajak saya untuk terlibat sebagai relawan saat itu, karena memang latar belakang saya tidak punya pengalaman untuk mendampingi korban kekerasan seksual. Jujur aja, kekerasan seksual itu yang kayak mana juga saya nggak ngerti gitu. Ya, jadi ya saya, karena memang kebutuhannya mereka bilang karena banyak sekali korban tuli yang tidak bisa terakomodir gitu. Jadi oke, saya coba sebagai relawan di situ dari tahun 2015 dan memang dibimbing sama yang lebih senior gitu di sana. Jadi ya jadi learning by doing gitu sih, Kak. Jadi sekaligus aku juga belajar mengenal mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan lain-lain. Saya jadi banyak belajar sebetulnya di situ. Sebetulnya saya mendampingi itu lebih ke sebagai teman sih. Jadi kayak menerima keluhan mereka, kemudian solusinya apa saya nggak, aku nggak ngerti gitu. Jadi aku tanya ke yang lebih senior gitu-gitu. Jadi yang penting kita belajar aja deh gimana bisa menjadi jembatan buat komunikasi teman-teman tuli gitu, Kak. Oke. Kalau sekarang menurut Mada seberapa banyak sih tenaga pendamping JBI ya bagi perempuan tuli korban kekerasan atau anak tuli korban kekerasan di Indonesia, Mada? Mungkin Mada punya gambaran gitu. Kalau pendamping pendamping gitu ya, Kak. Aku rasa banyak sih pasti, cuman nggak tahu juga di mana. Soalnya kayak kayaknya paling banyak memang di daerah Jogja kayaknya ya, mungkin. Ada lah, cuman aku nggak tahu sih banyak itu cukup atau tidak, aku nggak tahu juga sih, tapi ada sebetulnya.
Dengan angka perbandingan yang mungkin masih sangat dibutuhkan ya JBI, karena kalau Komnas Perempuan juga mencatatkan angka kekerasan terhadap perempuan difabel itu korbannya di peringkat pertama teman-teman perempuan tuli gitu. Jadi mungkin dengan adanya JBI juga bisa membantu teman-teman perempuan tuli ini mengakses keadilan ya sebagai korban kekerasan seksual. Oke. Nah, sekarang Mada, kalau untuk jadi JBI sendiri memang perlu training khusus kah? Atau bisa belajar sendiri deh gitu? Kalau itu saya pernah tanya ke teman tuli, mereka menjawab bahwa butuh belajar bahasa isyarat dari dasar. Kalau sekarang kan teman-teman komunitas tuli punya kelas bahasa isyarat. Bisa bergabung di situ di kelas bahasa isyarat, misalnya level 1, 2, 3, ada tesnya juga, dan kemudian tidak bisa langsung menjadi JBI, tapi mereka perlu semacam magang gitu, artinya kayak kita terlibat di dalam komunitas tuli, kita menjadi relawan, kita banyak terlibat di situ, dan lama-lama itu bisa lebih lancar sebagai untuk bahasa isyaratnya bisa lebih lancar dan bisa menjadi juru bahasa isyarat. Dan yang aku tahu disebut juru bahasa isyarat itu sebetulnya kayak penghargaan sih Kak dari teman-teman tuli. Seseorang ini bisa bahasa isyarat layak disebut JBI atau tidak, biasanya itu dari teman-teman tuli sendiri yang menilai gitu Kak. Oh, oke. Jadi belum ada kayak misalnya guru tuh apa ya namanya sertifikasi gitu, certified JBI gitu, itu belum ada ya kalau misalnya standar nasionalnya gitu. Setahuku sekarang lagi proses Kak, lagi di Oke. mana Badan Bahasa ya kalau nggak salah, iya lagi proses itu Kak. Doakan semoga ada certified-nya ya Kak. Amin, amin. Iya, sepertinya kan juga perlu ya. Yang penting, tapi yang penting kondisi saat ini kondisinya adalah Indonesia membutuhkan ya banyak JBI karena juga banyak kekerasan seksual dengan korban perempuan tuli dan anak tuli yang membutuhkan layanan terhadap akses bahasa ya gitu. Karena dalam penanganan-penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban tuli itu sangat banyak kendala ya, kendala dan masalah yang mereka hadapi untuk mengakses keadilan. Oke, nah sekarang Mada, kalau untuk perempuan pendamping perempuan korban kekerasan nih, terutama korban kekerasan seksual dengan korban difabel tuli, ya, itu kan biasanya butuh syarat-syarat khusus. Ketika misalnya pendamping korban kekerasan yang korbannya juga non tuli, itu kan butuh satu syarat khusus ya, misalnya dari skill mereka harus punya kemampuan untuk mendampingi, kemudian juga berpihak pada korban ya, apalagi ini kan perempuan tuli gitu, jadi juga harus berpihak atau lebih sensitif terhadap kondisi teman-teman difabel, khususnya difabel tuli ini. Nah, kalau Mada sendiri ketika menjadi pendamping perempuan difabel korban kekerasan ini, apakah ada training khusus gitu Mada? Kalau tadi kan cerita, kalau di Yayasan Cikal itu diajak gitu untuk jadi relawan, tapi setelah bergabung di Cikal sendiri, apakah Mada juga pernah mendapatkan training-training khusus untuk menjadi seorang pendamping korban kekerasan seksual, khususnya di Pabla Tuli? Iya Kak, jadi kalau aku pribadi dulu belum ada skill karena memang belum ada background. Aku cuma berangkat dari bisa bahasa isyarat dan biasa terlibat di komunitas tuli. Jadi aku banyak dilibatkan dan justru aku banyak belajar di Cikal, learning by doing itu. Jadi pada proses pendampingan sih sebetulnya kalau boleh dikata aku lebih banyak ke pendataan sih Kak, karena aku belum belum banyak apa ya menggali kasus gitu. Jadi hanya beberapa kasus aja yang akhirnya ke ranah hukum misalnya atau ke P2 TP2A dan lain sebagainya. Karena memang aku pribadi kapasitasku belum cukup baik sebetulnya, masih perlu banyak belajar. Dan saat aku melakukan pendampingan itu aku nggak sendiri sih Kak. Jadi aku didampingi oleh teman tuli yang tuli senior gitu, di mana dia banyak membantu aku untuk berkomunikasi dengan korban ini gitu. Jadi dia yang justru banyak memberi insight, kemudian dia juga bantu untuk menerjemahkan ulang ke teman-teman tuli karena bahasanya juga terkadang beda sih Kak antara bahasa aku dan bahasa korban, itu butuh ada jembatan. Dan terkait training khusus,
kita mengikuti beberapa, aku ikut beberapa kali training yang diadakan oleh Cikal. Training ya manajemen organisasi juga, kemudian training bagaimana mendampingi, fase-fase tahapannya dan lain sebagainya. Tapi memang lebih banyak learning by doing itu sih, Kak. Oke, jadi memang learning by doing itu jadi kunci ya. Tapi mungkin juga bisa mengupdate diri dengan banyak membaca, kemudian juga belajar dari pengalaman teman-teman pendamping korban kekerasan lainnya ya, Mada ya. Oke, tapi setahu Mada sejauh ini, apakah ada LSM lain, misalnya selain Cikal seperti Sigap, kemudian juga ada Perdik ya kalau nggak salah ya. Yang saya familiar gitu, mereka menyediakan juga pendampingan atau training-training untuk para pendamping atau relawan pendamping korban kekerasan, khususnya korban kekerasan dengan difabel tuli ini. Aku tahunya hanya di Jogja, yaitu tadi Cikal, Sigap, ada Sabda juga. Kemudian pernah ke Rifka Anisa waktu itu untuk merujuk kasus, kemudian ya ke P2TP2 itu sih, tapi itu kan pemerintah ya Kak. Aku nggak banyak tahu sih Kak, cuman sekitaran Jogja aja yang aku tahu. Jadi sebenarnya mungkin ada ya, jadi teman-teman juga yang berminat untuk menjadi pendamping korban kekerasan, syaratnya adalah satu, pastinya menguasai bahasa isyarat gitu ya, kalau kalau Mada bilang tadi, kemudian juga mengikuti atau belajar sendiri tentang banyak apa pengetahuan dan juga belajar dari pengalaman orang lain menjadi pendamping kekerasan seksual gitu. Oke, kemudian kalau selama Mada kan sudah mendampingi sekitar 50 kasus ya perempuan tuli korban kekerasan seksual. Apa sih kerentanan yang dialami perempuan tuli terkait situasi dan kondisinya sebagai perempuan dan juga sebagai seorang difabel? Iya Kak, kalau aku pribadi melihatnya kerentanannya itu paling utama karena hambatan komunikasi itu sih Kak. Artinya saat kita juga kesulitan berkomunikasi, otomatis untuk tahap selanjutnya pun jadinya terkendala gitu. Paling rentan untuk perempuan tuli memang kesulitan di komunikasi itu sih Kak. Dan kondisinya itu kebanyakan dari korban tuli yang aku dampingi, mereka itu justru nggak terbuka dengan keluarganya. Jadi rentannya juga karena tidak didukung oleh keluarga. Kalau aku pribadi sih mengamatinya begitu Kak. Jadi memang hambatan utamanya itu hambatan komunikasi ya kalau untuk teman-teman korban kekerasan dengan difabel tuli ya. Karena banyak kasus juga hal itu yang kemudian membuat proses penanganan kasus hukum terhadap kawan-kawan tuli korban kekerasan itu juga sangat terhambat. Misalnya ketika mereka masuk ke pelaporan, mereka sudah berani melaporkan, tapi kemudian aparat penegak hukumnya kesulitan memahami ya, memahami apa yang mereka sampaikan, bahkan mungkin kurang sensitif terhadap apa yang mereka alami gitu. Dan disitulah kita butuh JBI untuk menjembatani komunikasi antara kawan-kawan tuli dengan aparat penegak hukum dan juga masyarakat secara umum ya, agar mereka bisa terlayani hak-haknya sebagai korban dan juga sebagai difabel. Baik, nah kalau menurut Mada nih sekarang, faktor apa sih yang membuat perempuan tuli itu menjadi rentan, jadi korban kekerasan seksual gitu? Kalau menurut aku pribadi, sepertinya karena mereka tidak mengetahui konsep kepemilikan gitu ya Kak. Beberapa kali teman-teman yang lain juga bilang gitu. Jadi kayak mereka mungkin tidak mengetahui konsep kekerasan yang dimaksud itu seperti apa. Misalnya apa ya? Yaitu konsep memiliki atau konsep apa kekerasan itu seperti apa tuh nggak tahu. Sepertinya sih begitu. Oke, jadi itu memang jadi faktor utama ya, Mada ya. Kalau untuk perempuan tuli korban kekerasan, terutama kekerasan seksual itu berarti konsep kekerasan. Apa ya namanya? Kalau di bahasa kekerasan, kekerasan itu mereka nggak tahu. Mungkin misalnya termasuk misalnya
pelecehan yang mereka alami itu mereka anggap ya itu bukan pelecehan gitu ya, atau kekerasan seksual yang mereka alami itu ya bukan kekerasan seksual gitu ya, karena minimnya informasi tentang itu mungkin ya. Ya, contohnya tuh yang paling aku ingat sampai sekarang juga aku agak masih gak nyaman untuk mengingat, bahkan berkali-kali mereka itu diperkosa gitu sama kakak iparnya sendiri yang rumahnya hanya di sebelah rumah, itu nggak tahu bahwa itu adalah kekerasan, nggak tahu kalau itu adalah sesuatu hal yang salah gitu. Jadi sampai segitunya berkali-kali di mengalami kekerasan itu, ya nggak tahu sampai akhirnya hamil dan lain sebagainya gitu, itu baru akhirnya dia tahu, bahkan berapa kalinya pun dia nggak bisa menghitung. Kita harus berkomunikasi saat itu pakai salak, salak buah salak untuk menghitung. Buah Karena salak. dia juga buah salak. Jadi kebetulan keluarganya itu, kita kan datang. Keluarganya itu kasih jamuan makan gitulah, ada minum dan lain sebagainya. Untuk menghitung berapa kali sih kejadiannya itu, dia, karena dia juga nggak punya konsep menghitung gitu. Tidak semua sih Kak. Jadi teman-teman tuli juga banyak yang educated, tentu banyak ya. Tapi yang saya hadapi, yang aku hadapi saat itu, dia itu yang tidak bisa, bahkan tidak bisa menghitung. Jadi kita bingung gimana cara menjelaskannya, akhirnya pakai salak dihitung. Oh, 1, 2, 3, ternyata sampai belasan kali. Oh. Jadi ya, ya rentangnya itu sih Kak, karena pertama komunikasi, kedua faktor keluarga, ketiga kalau misalnya mereka secara latar belakang pendidikannya juga kurang. Jadi yang membuat mereka rentan, mereka nggak tahu konsep kekerasan itu. Oke, kalau gitu pertanyaannya mungkin seberapa penting sih pendidikan seks dan seksualitas bagi teman-teman difabel, khususnya difabel tuli nih, Manda? Karena sepertinya itu juga jadi salah satu faktor ya yang membuat mereka menjadi sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual terutama. Aku pribadi merasa itu penting banget sih Kak, bahkan buat aku sendiri atau buat orang yang bukan difabel sebetulnya itu sangat penting ya. Aku juga baru kayak baru belajar gitu setelah aku terlibat gitu, betapa terlambatnya. Apalagi teman-teman tuli di mana kata misalnya yang paling sering kita terjemahkan di webinarnya Let's Talk ya, seks dan seksualitas itu pun sulit untuk kita terjemahkan karena konsepnya itu seperti apa harus kita jelaskan dulu. Jadi khawatirnya kayak waktu itu Surya pernah bilang, sebelum dimulai dia presentasi, dia jelaskan dulu nih arti kata seks dan seksualitas itu apa. Karena kalau enggak nanti konsep yang ditangkap bisa beda. Oh, yang namanya seks itu kan bisa, seks itu jenis kelamin gitu, misalnya laki-laki atau perempuan. Tapi bisa jadi kalau kita salah menerjemahkan misalnya, atau teman-teman tuli tidak paham arti seks sendiri, bisa menjadi oh yang namanya seks itu tabu, nggak boleh, karena seks itu adalah hubungan suami istri misalnya, seksual gitu ya. hubungan seksual. Jadi ya itu sebetulnya memang sangat penting Kak, nggak hanya untuk perempuan tuli, tapi buat aku pribadi dan teman-teman lain juga aku rasa sangat penting gitu Kak. Oke, jadi poinnya juga ternyata sangat penting ya untuk mengedukasi kawan-kawan difabel tuli dan kawan-kawan lain sebenarnya ya, bahwa pendidikan seks dan seksualitas itu juga sangat penting. Iya, Baik, aku nah. mau tambahin lagi Kak sedikit, aku jadi ingat dulu pas aku awal bergabung itu kan karena kita ada kayak sosialisasi gitu tentang kekerasan seksual. Memang khusus untuk tuli, jadi karena pas awal itu masih kayak cuman teman deket aja yang cerita, tapi saat kita kumpulkan jadi satu, kita kayak ada FGD 30-an orang khusus tuli, di mana kan lebih intim gitu ya, lebih akrab gitu menggunakan bahasa isyarat, jadi nggak malu untuk cerita juga. Setelah acara itu selesai, justru banyak banget teman-teman tuli yang akhirnya deketin aku untuk cerita, kalau ini tuh kekerasan bukan ya, terus aku harus gimana, lalalala, akhirnya banyak gitu. Terus jadinya tuh misalnya satu orang tuli cerita begini, oh itu tuh ada juga tuh dia ngalamin juga gini, akhirnya kayak apa sih, snowball itu ya, apa sih kan namanya, bola salju gitu, akhirnya semakin banyak karena oh itu tuh kekerasan, kamu coba ngomong sama Mada gitu, ah, aku jadi beban sendiri sebetulnya. Tapi malahan ini ya jadi teman-teman tuli jadi percaya gitu ya bahwa apa yang Mada lakukan itu juga bisa membantu mereka keluar dari situasi sulit ya dalam hidupnya ya.
Oh, semoga seperti itu. Nah, kalau Mada sendiri tahu nggak sih, kalau di Indonesia ini, apakah ada layanan pendidikan seks dan seksualitas buat teman-teman difabel tuli? Layanan pendidikan seks dan seksualitas untuk tuli. Setahu aku nggak ada sih. Aku Belum bilang ada nggak ya. ada, mungkin karena akunya aja yang nggak tahu. Karena beberapa kali dulu kayak acara FGD gitu, mereka teman-teman tuli saat ditanya juga bilangnya nggak tahu gitu. Di mohon maaf kayak di SLB itu tidak diajarkan katanya begitu. Mungkin sih kalau dari guru menganggapnya bahwa takutnya salah memberi informasi atau gimana, karena kan sebetulnya memang butuh butuh cara gitu ya Kak, gimana kita bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi memang harus jadi perhatian kita semua ya, pendidikan seks dan seksualitas bagi teman-teman difabel, khususnya teman-teman difabel tuli ya, karena mereka punya kemampuan yang berbeda dalam hal mendengar dan juga berbicara ya. Nah kalau Mada sendiri nih selama menjadi JBI dan juga pendamping korban kekerasan untuk kawan-kawan tuli, apakah layanan pendampingan kasus yang saat ini ada itu sensitif terhadap apa, kebutuhan kawan-kawan di Pabel Tuli di lapangan? Aduh, jawabnya gimana ya, Kak? Jawabnya mesti jujur loh. Kalau aku pribadi saat ini sebetulnya tidak banyak tahu update-nya sih, Kak. Karena aku sudah resign dari Cikal tahun 2018. Jadi memang nggak banyak tahu. Jadi kalau soal sensitif atau enggaknya, mungkin saat ini sudah cukup aware sih bahwa kebutuhan teman tuli adalah dihadirkannya juru bahasa isyarat. Aku bisa bilang gitu karena biasanya di grup itu ada yang membutuhkan ini nih butuh JBI buat ke pengadilan, ini nih butuh JBI buat konseling, ini nih butuh JBI buat ke dokter misalnya. Jadi aku pikir melihat dari perkembangan update di WhatsApp itu, oh berarti sekarang layanan apa tadi layanan pendampingan gitu udah mulai aware dengan kebutuhan teman-teman tuli. Gitu ya. Jadi menurut Mada kalau saat ini sih sudah mulai lebih aware, lebih sensitif ya terhadap kebutuhan teman-teman di Pabel Tuli. Nah, kalau untuk Mada sendiri sejauh ini sudah kan kalau proses pendampingan kawan-kawan korban kekerasan itu biasanya kan masuk dari ada proses hukumnya, ada proses medis, kemudian ada proses layanan sosial, layanan psikologis gitu. Mada udah sampai juga ke mendampingi ke proses hukum kah? Sudah ke proses hukum juga, ke medis juga, psikologis juga. Kalau layanan sosial, tapi semuanya itu tentu aku nggak sendiri sih, Kak. Jadi pasti dengan jejaring dan juga dengan senior yang bantu. Karena aku mah apal gitu. Aku benar-benar butuh banyak belajar sih sebetulnya. Gitu, Kak. Jadi memang untuk layanan teman-teman korban kekerasan khususnya difabel tuli memang kita butuh mungkin sistem rujukan yang lebih sensitif gitu ya terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan untuk kawan-kawan difabel tuli dan teman-teman lainnya. Nah kalau Mada sendiri nih sekali lagi karena sudah sering mendampingi kasus-kasus kekerasan buat teman-teman tuli malah lebih dari atau hampir 50 kasus gitu ya. Hambatan apa yang sering dialami Manda ketika mendampingi mereka? Kalau hambatan boleh dibilang sebetulnya datang dari aku pribadi, karena hambatanku adalah kapasitasku yang kurang mumpuni buat mendampingi mereka sampai kebutuhan mereka betul-betul terpenuhi. Itu pertama dari aku itu. Kemudian terkadang aku pribadi juga bingung mau berjejaring dengan siapa gitu saat itu. Jadi memang saat itu aku jujur resign karena memang aku merasa berat banget gitu Kak. Kayak kayak nggak ada temen gitu. Maksudnya memang ada yang support, kayak teman-teman komunitas tuli sendiri pun support, ayo dong aku support kamu, aku bantu gini-gini. Tapi kadang aku pribadi juga merasa terbebani saat itu. Jadi yang aku bisa bantu adalah kapasitasku sebagai aku pribadi tidak membawa nama organisasi gitu. Yang ya
banyak hambatannya sih sebetulnya. Gimana Tapi kak? kalau selain hambatan dari diri sendiri tuh Mada kan tadi katanya sebenarnya sih hambatannya banyak sekali kata Mada. Tapi yang Iya, terlucu baru satu banyak. loh. Iya, banyak Tapi ya. dari eksternal misalnya kalau tadi kan internal ya, internal faktor dari dalam diri harus merasa bahwa Mada harus lebih mengupgrade diri Mada gitu kan sebagai JBI dan juga sebagai perempuan pendamping korban kekerasan khususnya perempuan tuli gitu ya. Dari luar eksternal gitu apa kira-kira yang jadi Apa hambatan ya, Mada? eksternal kayak misalnya di kantor polisi waktu itu kesulitan juga kita mendampingi karena dianggap tidak apa ya, gak resmi atau gimana gitu. Jadi itu hambatan juga. Kemudian hambatan berikutnya adalah yang kemarin-kemarin nih Kak, yang cukup memakan banyak waktu adalah dianggap tidak cukup bukti gitu, dan dianggap bahwa yang salah ya korbannya gitu. Jadilah ngapain, apa namanya, gimana ceritanya ya Kak, biar disensor gimana ya. Jadi dari statement-statementnya itu justru kayak memojokkan korban gitu ya, korban juga jadinya makin nggak bisa bersuara gitu. Akunya pribadi juga kadang mendampingi, tapi tumpang tindih sebagai JBI. Sebenarnya nggak bisa, Kak. Kalau mau jadi pendamping, pendamping aja, JBI, JBI aja gitu. Jadi kadang aku juga nggak ada partner untuk diskusi, aku harus gimana gitu. Misalnya pas apa sih penyidikan ya, pokoknya yang di kepolisian Kepolisian. gitulah, ditanya-tanyanya kan gitu banget, Kak. Kayak detail banget. Justru terkadang temen tuli ini nggak bisa cerita ulang, itu kan trauma ya Kak, Betul. trauma, jadi susah gitu untuk bahkan untuk menyampaikan ini loh, dia tuh ngomong seperti ini tapi dianggap loh kemarin ngomongnya nggak gitu kok, kemarin tuh bilangnya yang lain lagi gitu ya. Mungkin secara psikologis juga udah tertekan dulu ya, ini kejadian nggak enak diungkit lagi di depan banyak orang, kadang begitu Kak, masih ada apa ya, suasana nggak enaknya juga, mohon maaf dari pihak sana juga tidak memberikan layanan yang ramah, artinya oke lah nggak bisa bahasa isyarat nggak apa-apa, at least kita bisa menunjukkan sikap ramah dengan ekspresi yang baik, itu paling nggak korban datang tuh dengan, oh aku tuh diterima di sini, aku tuh merasa aman di sini. Sikap seperti itu aja tidak dimunculkan, jadi gimana mereka juga akan bisa bersuara di situ. Ya sedih, jadi ikut tertekan sebetulnya, gemes gitu, tapi nggak bisa apa-apa juga. Kadang di sini posisiku hanya sebagai JBI, di mana JBI itu kan harus netral. Tapi aku di sisi lain dituntut sebagai pendamping gitu, dimana pendamping kan harus apa sih Kak, kayak apa, perspektif korban dan lain sebagainya, Betul. tumpang tindih tuh Kak, dan sebetulnya itu nggak bisa seperti itu. Menurut Kak Renvi gimana tuh, nggak bisa kan? Ya, jadi memang stigma kadangkala itu kan udah teman-teman berarti teman-teman tuli juga mendapatkan double bakal triple stigma ya, stigma sebagai korban kekerasan seksualnya sendiri, kemudian juga stigma sebagai seorang difabelnya yang dianggap bahwa ah informasi yang diberikan itu mungkin nggak benar gitu karena mereka kan Iya. harus mengulang gitu ya. Kemudian juga kondisi proses BAP kalau di kepolisian ya kalau nggak salah proses BAP-nya sendiri juga menguras banyak tenaga, kemudian juga pikiran, dan itu kebanyakan juga aparat penegak hukum. Tapi sekarang sih mulai sudah mulai lebih sensitif dan berpihak pada korban ya. Tapi kalau dulu-dulu itu memang ketika saya juga mendampingi kasus korban kekerasan seksual itu juga mereka sepertinya jadi kurang sensitif terhadap kebutuhan korban, kemudian juga ya itu stigma menyalahkan korban itu selalu sendiri gitu ya. Kenapa jadi korban kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual itu yang sepertinya harus jadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama teman-teman APH, aparat penegak hukum. Dan alhamdulillah sekarang sekarang kan sudah ada unit PPPA ya, perlindungan perempuan dan anak ya. Kalau di kepolisian itu mereka punya unit khusus yang menangani
kasus-kasus perempuan dan anak gitu. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan mereka jadi lebih sensitif, lebih berpihak pada korban-korban kekerasan, terutama korban seksual yang korbannya adalah perempuan dan anak gitu ya. Oke, dan sekarang saya mau tanya nih, dari sekian banyak kasus yang Mada dampingi, ya kan? Saya jadi ngulang nih, 50 kasus tuh banyak sekali tuh Mada sebenarnya. Ya Kak, tapi Ya. ya, tapi ya itu seperti yang aku sampaikan tadi bahwa aku masih lebih banyak pendataan gitu sih Kak. Jadi 50 itu aku dalam waktu sekitar 3,5 tahun, jadi lebih banyak seperti mendata, tapi yang kita benar-benar dalami itu ya mungkin hanya berapa belas gitu. Terus ada nggak Mada momen-momen khusus yang Mada alami selama mendampingi perempuan tuli korban kekerasan seksual yang akhirnya membuat Mada berpikir bahwa dengan jadi JBI itu jadi jalan saya berjuang ya melawan segala bentuk kekerasan misalnya gitu. Dan juga meningkatkan komitmen Mada untuk menjadi seorang JBI yang juga memiliki perspektif yang baik tentang keberpihakan pada korban kekerasan seksual, terutama teman-teman difabel tuli yang jadi korbannya. Kalau momen aku bingung juga nih jawabnya. Cuman kejadian apa gitu yang membuat aku jadi keinget sampai sekarang dan pingin berkomitmen. Meskipun sebetulnya nggak komitmen juga aku nikah soalnya kan aku udah resign ya. Cuman sebetulnya aku pribadi masih terbuka sih Kak buat teman-teman tuli gitu yang mungkin membutuhkan support dari aku, sebetulnya aku terbuka, tapi kapasitas aku sebagai pribadi gitu, personal, bukan membawa nama organisasi. Sebetulnya kalau untuk support, aku insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin apa yang aku bisa, tapi tidak membawa nama organisasi. Dan momen khusus mungkin kejadian justru ya Kak yang aku ceritain tadi, di mana korban ini kebetulan bukan hanya tuli, tapi dia itu juga ada apa ya disabilitas intelektual. Jadi tidak hanya satu disabilitas. Yang tadi aku ceritain bahwa dia itu mengalami kekerasan berkali-kali sama kakak iparnya dan bahkan yang menghitungnya pakai salak itu tadi bla bla bla. Betul. Dari situ memang keluarganya juga support banget sebetulnya untuk kayak minta tolong banget ini dong Mbak gimana harus gimana dan lain sebagainya. Dan kebetulan unit PPA itu yang di Polres Sleman itu orangnya ramah-ramah sih, alhamdulillah mereka support banget, ramah dan ya nyaman gitulah. Aku pribadi sebagai orang luar datang ke situ juga nyaman, mereka apa ya welcome gitu. Dan sayangnya dan akhirnya memang dapat putusan 4 atau 5 tahun sih waktu itu. Dan memang di tentu saja ini jejaring dengan organisasi lembaga yang lain saat itu banyak disupport sama Sigap sama Mbak Ipung. Dan dari momen itu aku berpikir iya ya banyak banget sebetulnya, bahkan sekarang aja teman-teman tuli ya beberapa memang cukup banyak sebetulnya yang cerita aku harus gimana, aku harus gimana, aku ngalamin seperti ini seperti itu. Yang aku bisa lakukan hanya sebatas kemampuan personal sih Kak yang bisa aku support, karena ya keterbatasan aku yang butuh upgrade itu Kak. Ayo Kak Renvi bantuin aku buat upgrade. Ayo, Kalau ayo, ayo, kita kasus semua ya bantu Mada ya. Aku cerita ke Kak Renvi boleh nggak nih kalau ada kasus? Boleh, curhat ya, curhat dong. Oke, nah Mada, ini kita teman-teman semua 10 menit terakhir, nggak kerasa ya, udah 10 menit terakhir di acara Saturday Night with Let's Talk, saking serunya kita ngobrol-ngobrol bareng Mada malam ini ya. Dan pertanyaan terakhir nih mungkin Mada, saya lihat sih teman-teman juga sudah banyak yang bergabung, tapi apa sih yang dari pengalaman Mada sendiri gitu, apa yang bisa direkomendasikan agar kawan-kawan tuli korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual itu bisa mendapat layanan atas keadilan sesuai dengan haknya gitu. Kalau aku pribadi menyarankan teman-teman tuli untuk berani bersuara sih Kak, apa yang mereka alami gitu. Bukan berarti harus, tapi jangan lewat media sosial. Maksudnya
Coba deh cerita ke temen dulu, temen yang bisa dipercaya, dimana kalau cerita ke temen bukan terus diceritain di kemana-mana lagi gitu, karena itu cukup rentan sebetulnya di komunitas tuli. Kadang cerita apa ke satu orang bisa semua orang tahu, jadi ceritalah ke temen yang kamu anggap dia bisa membantu kamu gitu. Jadi beban beban psikologisnya juga bisa berkurang, mungkin dari dia juga kita bisa mendapatkan solusi, dan coba mencari dukungan dari organisasi lain, misalnya dari si, kalau di Jogja nih ya Kak, kembali lagi kalau di Jogja ya, misalnya ke SIGAP, atau ke CIKAL, atau ke Rifka Anisa, atau bisa langsung ke P2TP2A, atau ke Sabda, mereka insya Allah pasti welcome untuk memfasilitasi teman-teman tuli. Yang penting kita berani bersuara, artinya ya berani menceritakan gitu. Mungkin gitu ya Kak, bener gak sih? Ini nggak ada benar nggak ada salah nih mana nih. Ya, tapi memang sebenarnya memang untuk korban-korban kekerasan seksual gitu ya, memang keberanian untuk mereka menceritakan kasusnya itu juga jadi salah satu faktor ya yang membuat mereka bisa mendapatkan keadilan terhadap haknya sebagai korban. Dan saya jadi penasaran tadi ya, sayangnya nih waktunya sudah habis, tapi apakah memang iya sekarang ini kalau korban tuli, korban kekerasan seksual itu lebih banyak curhatnya di medsos gitu? Beberapa iya Kak, sayangnya gitu. Jadi ya mungkin kalau kalau mereka mungkin karena kendala komunikasi itu tadi ya Kak. Jadi misalnya mau cerita ke temen juga terbatas kan, otomatis kalau mereka mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mau cerita saat itu juga kemana? Gak semudah kita yang orang dengar untuk berkomunikasi kan. Larinya ke medsos. Kadang gitu, mereka nggak tahu kalau jangan curhat di situ. Karena orang kan belum tentu melihatnya itu akan kita bantu, tapi justru, oh jadi bisa jadi gosip dan lain sebagainya. Itu hal itu aja mereka kadang nggak tahu gimana memanage apa sosial media yang mereka punya gitu Pak. Jadi kalau kemampuan untuk bermedia sosialnya sudah ada, tapi mungkin pengetahuan tentang bagaimana mengelola media sosialnya dengan baik itu yang perlu ditingkatkan gitu ya, Oh Mandi. iya, satu lagi selain untuk teman-teman yang mengalami kekerasan atau mungkin ketidaknyamanan, kita kan bisa cerita ke orang yang kita percaya yang mungkin bisa membantu keluar dari masalah atau mencari solusi, berjejaring dan lain-lain. Nah, buat teman-teman tuli yang diceritain, jangan terus sebar-sebar kemana-mana. Itu yang Iya, jadi misalnya aku punya masalah, aku cerita ke Kak Renvi ya. Kak Renvi, ayo kita bareng-bareng mencari solusi gitu. Bukan berarti oh Kak Renvi tahu masalahnya Mada, terus cerita ke orang lain. Itu kan nggak etis juga gitu ya. Itu jadi pesannya itu sih, bukan hanya untuk teman-teman yang mengalami, tapi juga teman-teman yang dicurhatin juga. Ayo cari solusi bareng-bareng gitu. Oke, okay. Itu kayak kayak pepatah tuh ya, titip omongan bisa lebih, titip uang bisa kurang. Oh gitu. Oh ya. Ya ya ya. Oke oke. Nanti aku update okay. status. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mada udah bermalam mingguan dengan saya dan juga teman-teman keluarga Let's Talk dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman tuli yang menjadi korban kekerasan seksual dan korban kekerasan dalam bentuk lainnya itu bisa mengakses layanan lebih baik, lebih sensitif, dan lebih berpihak ya pada korban kekerasan, terutama untuk teman-teman tuli. Sekali lagi terima kasih ya Mada ya. Sama-sama, terima kasih Kak. Ini aku baru pertama kali di forum seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oh. Aku juga terima kasih bisa banyak belajar di Let's Talk. Oke. Nah, juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Tapi sebelum saya dan Mada mengakhiri live Instagram malam ini, saya punya pengumuman. Jadi teman-teman, nanti dalam waktu dekat di tanggal 12 Desember 2020, Let's Talk akan mengadakan Zoom Talk Show seri 9. Jadi ayo gabung di talk show-nya kami, bisa ketemu Mada dan juga teman-teman Let's Talk lainnya dan juga para pemantik diskusi yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang memang capable untuk membicarakan tema talk show kita nanti, yaitu keragaman gender dan seksualitas di Indonesia. Wah, seru nih kayaknya.
dari riset ke toleransi. Nanti akan ada pemantik diskusinya Julia Surya Kusuma, ya, kolumnis dan autor, kemudian Dede Utomo, Serin Graham Davis, kemudian juga ada salah seorang keluarga Let's Talk juga, ada Mas Wisnu Adi Hartono, dengan moderator Kak Farid Mutaki nih dari Let's Talk. Ya, pastikan untuk gabung teman-teman di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, jadi agak berbeda dengan biasanya Let's Talk. malam ya. Biasanya malam, jadi tanggal 12 nanti itu jam 10 pagi, Jam karena kita 10 harus pagi. menyesuaikan waktunya dengan Serin ini yang ada di Australia. Dan nggak lupa juga pengumuman terakhir, ada live Instagram selanjutnya, jadi Saturday Night with Let's Talk selanjutnya akan ada di 19 Desember 2020 di jam yang sama, akan menghadirkan Niputu Chandra Dewi, seorang lawyer LBH Bali, dengan host juga Kak Farid Mutakim, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan tema advokasi HAM perempuan di Bali. Nah, seru juga nih ya, kita belajar banyak dari mereka. Dan pengumuman terakhir lagi, tadi udah terakhir lagi ya. Banyak pengumumannya. Ini banyak pesannya nih, pesan sponsor. Let's Talk juga mengundang teman-teman untuk menulis, ayo-ayo menulis, kirimkan ke Let's Talk. Kami punya website di letstalk.com, teman-teman bisa melihat tulisan-tulisan dan juga event-event yang diadakan oleh Let's Talk. Dan jangan lupa untuk gabung di Instagramnya Let's Talk dan media sosial Let's Talk lainnya ya, teman-teman. Terima kasih banyak, Mada, sekali lagi. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga apa yang saya dan Mada bicarakan malam ini itu bisa menambah pengetahuan dan juga bisa menjadi sesuatu yang menambah insight teman-teman bahwa keberpihakan kita itu sangat dibutuhkan bagi semua teman-teman korban kekerasan seksual ya, terutama teman-teman dari komunitas tuli. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, Mada. Terima kasih. Ya, teman-teman silakan untuk bergabung nanti di acara Zoom Talk Show seri 9 Let's Talk ya, dengan tema keragaman gender dan seksualitas di Indonesia dari riset ke toleransi tanggal 12 Desember 2020. Dan pendaftarannya sudah dibuka, jadi pastikan untuk teman-teman bisa bergabung di Zoom Talk Show seri 9. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti acara live Instagram kami malam ini, nanti akan ada di IG TV-nya Let's Talk ya. Jadi teman-teman boleh chat ke live Instagram-nya Let's Talk. Oke, dan kita semua nanti akan untuk live Instagram selanjutnya akan ada di Sabtu. Saya mengulang nih. Keren, Phil, liatin kaosnya dong, keren amat. Terima kasih loh Kak Ira ya. Dan teman-teman semua juga bisa loh support Let's Talk dengan membeli kaos yang saya pakai. Jadi ini adalah salah satu media kampanyenya Let's Talk. Jadi kami sebagai fundraising menyediakan kaos. Kok saya jadi modelnya? Ya, ini bisa teman-teman pesan kalau ada yang mau pesan biar nanti bisa samaan dengan saya dan kru Let's Talk sekaligus mengkampanyekan bahwa pendidikan seks dan seksualitas itu sangat penting apalagi bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Oh ya, selain jadi kita punya banyak nih, selain ada kaos, kita punya tas, nanti juga walaupun baru rencana ya. Enggak juga sih. Jadi kita punya banyak sekali. Jangan lupa boleh DM ke saya dan juga atau teman-teman Let's Talk lainnya. Untuk pemesanan media kampanyenya Let's Talk ini. Tumben nih, gak habis-habis.